Pais. Pais sama si Terima kasih saya ucapkan untuk para sahabat tukang petualang yang sudah menonton. Jika tadi awal pemasangan dan ini adalah cara awal pemasangannya sahabat. Yang pertama kita pasang dulu asnya, benang menyilang kita cari as untuk pembuatan mainan minimalis pelapon GSC nya sahabat. Dan untuk semua sahabat saya doakan yang menonton yang sudah punya rumah, semoga rumahnya bertambah besar, bertambah bagus. Dan yang belum punya rumah, saya doakan segera mempunyai rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembuatan mainan plafon ini sahabat, kita bikin garis dulu seperti ini, lalu kita pasang kayu ring 46 nya tinggal mengikuti garis. Yang menyilang itu adalah batas ya sahabat, atau batas plong berukuran 20 cm. Lalu kita pasang dahulu, caranya mengikuti garis. Perseginya yaitu berukuran 60 cm ya sahabat. Lalu kita garis lagi untuk persegi yang 60 cm ya sahabat, seperti ini tampilannya. Dipasang sebanyak 4 buah sahabat. Lalu tinggal kita pasang tutup bawahnya menggunakan plafon GRC board. Plafon GRC nya ini berukuran 4 mm. Panjang 240 cm dan lebarnya 120 cm ya sahabat. Kita pasang semua tutup-tutup bawahnya untuk 4 buah mainan perseginya sahabat. Jadi nanti tinggal pemasangan mainan bawahnya satu lagi. Dan untuk pembuatan tingkat bawahnya atau trap bawahnya tetap berukuran 60 cm.
caranya kita bikin garis dari spidol. Kita cari as dulu bagian 20 cm yang plong tadi, sahabat. 20 cm jadi asnya yaitu 10 cm. Kita garis menyilang, lalu kita bikin pola persegi lagi. Dari as 30 cm kiri dan 30 cm kanan. Karena as dari 60 cm yaitu 30 Dan untuk pengecatannya, sahabat, ini sesuai selera yang punya rumah ya, sahabat. Dan warnanya pun bervariasi, bisa diubah lagi. Misalkan sesuai keinginan. Misalkan warnanya warna kesukaan atau seperti apa, seperti itu, sahabat. Kira-kira. Kalau yang ini warnanya yaitu pink dan coklat ya, sahabat. Kombinasinya bisa diubah-ubah. Jadi para sahabat jangan takut. Misalkan bosan warna ini, jadi bisa dirubah warna yang itu. Dan sampai di sini itulah tadi pembuatan plafon GR seminimalisnya dari awal ya, sahabat. Bagaimana cara membuat mainan minimalisnya seperti apa? Semoga menjadi inspirasi yang bermanfaat. Sampai di sini, jika ada kesalahan, saya minta maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun karena semuanya itu butuh perjuangan, ya sahabat. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, jadi jangan sampai hanya karena
kata-kata yang tidak bermanfaat, kita menjadi bermusuhan. Mari kita jaga silaturahmi, semoga kita menjadi sahabat yang baik. Sampai di sini, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya sahabat. Terima kasih.